yang membaca Arema Pak Sekutu. Maaf saya cengeng. Putu Wijaya adalah salah satu sastrawan favorit saya di samping Taufik Ismail. Paling favorit, saking favoritnya. Kalau saya buntu mas, ini proses kreatif saya. Saya ingin tahu apa yang dimakan Mas Putu kalau Mas Putu itu sedang mengetik. Saya tahu dari Mas Putu, tahu tempe. Itu karena Mas Putu waktu itu. Kemudian saya kalau lagi mentok mas, sejak saya baca Bom karya Mas Putu, itu buku tahun 78. Saya baru baca tahun 80. Ya, itu ketika saya kelas 6 SD, 82. Ya, dan ledakan itu sampai kepada saya. Oki terbangun di pagi hari dan menemukan sebuah bom di tempat tidurnya. Sejak saat itu, cara saya mengarang berubah sama sekali. Dan kalau saya sulit, salah satu proses kreatif saya yang akan saya ceritakan nanti ketika ulang tahun ke-60 saya barangkali di buku biografi saya adalah saya selalu bercakap-cakap dengan dua orang. Pertama, Taufik Ismail. Kedua, Putu Wijaya. Dan dari kecil ibu saya mengira saya itu, ini kenapa anak saya ngomong sendiri? Helvi, kamu kenapa ngomong sendiri? Saya gak ngomong sendiri. Saya sedang membayangkan bagaimana Putu Wijaya menjawab pertanyaan saya. Saya sedang membayangkan bagaimana Taufik Ismail menjawab pertanyaan saya. Saya suka teater gara-gara Mas Putu. Saya suka menulis puisi, Pak Taufik. Dan kalian berdua adalah harta yang sangat berharga bagi Indonesia. Juga sastrawan yang lain itu saja. Misteri proses kreatif ini akan saya baca tuntas dan akan saya sampaikan ke semua mahasiswa saya di pasca sarjana maupun di S1 sebagai bahan pembelajaran bagaimana proses kreatif itu bisa bermacam-macam dan tidak cuma satu cara. Kalian bisa mengarang dengan bermacam cara tanpa harus menyakiti hati orang lain. Terima kasih, dan saya belajar juga satu lagi yang paling keren dari Putu Wijaya adalah buat saya adalah belajar menerima kekalahan dengan indah dan gagah. Dan di saat kita menerima itu, berarti kita menang. Terima kasih. Closingnya adalah terima kasih sebesar-besarnya atas obrolan-obrolan tadi, atas kedatangan tadi. Saya ingin menutupnya ini, tadi disebutkan tentang cerita POM. Ceritanya judulnya Kalau Boleh Memilih Lagi. Kalau boleh memilih lagi itu tentang seorang laki-laki yang terbangun, di sampingnya ada bom. Akhirnya dia naik ke atas tiang listrik dan membawa bom itu, karena dia tidak tahu di mana harus dijatuhkan. Ternyata istrinya dipanggil, ternyata bom itu anaknya sendiri, dan anaknya itu dibuang meledak, dan tangan-tangan kepala semua orang naik ke atas, dan dia ditembak karena dianggap membunuh anaknya. Dan inilah kata-kata yang terakhir. Kalau aku boleh memilih lagi, aku tidak akan mengambil bom itu. Siapa aku tidak tahu siapa yang telah merasakannya, apa yang dimaksudnya. Sambil merintih karena tembakan-tembakan itu, Oki menggepar di atas tiang bendera dan mati perlahan-lahan. Tubuhnya bagai sekerat dendeng tetap tergantung di atas tiang bendera itu sampai sekarang. 1, 2, 3. Ya. Oke, yang kedua. Oke. Ntar saya kirim ke Mas Putu.